Denny Setiano untuk melakukan perbuatan itu. Adalah Rosa Alfahri. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cita setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Mbak, saya mau nitip anak saya di sini bisa? Oh boleh, silahkan ikut saya sebentar. Ibu silahkan isi data ibu sama anak ibu dulu ya. Oke, okay, oke. Okay. Ibu Andin, nama anaknya Reina ya? Betul. Hai Reina. Hai Tante. Cantik sekali. Ini kartu ini boleh ibu simpan, jangan sampai hilang ya. Nanti sewaktu jemput Reina bisa diperlihatkan kartu itu. Oke siap, terima kasih banyak ya. Sayang, jangan kemana-mana ya, Mama mau ke restoran dulu sebentar. Oke Ma. Hai Reina, gimana kalau kita belajar menggambar ya? Ayo. Ayo. Kita ke sana ya. Hey, Den. Silakan duduk. Jadi kenapa, Din? Kenapa kesini? Om kenapa bohong sama aku? Kenapa Jessica juga bohong sama aku? Kenapa gak jujur dari awal aja sih Om? Kalau Jessica itu bukan dirawat di Penang. Jessica dirawat di tempat yang sama sama Elsa. Di harapan kasih. Dan Jessica juga sangat dekat sama Elsa adik aku. Kenapa juga gak bilang kalau Jessica itu juga mantan tunangannya Randy. Asistennya Mas Al. Dan kemungkinan besar Jessy itu adalah Jessica. Sekretaris almarhum Papa Hartawan. Benar. Kenapa gak ngomong sama aku? Bisa lewat kan? Nggak bisa lewat, Pak. Ada penggali. Tahu dari mana? Dari Al. Bukan. Nah, aku cari tahu sendiri.
satu fakta tentang keluarga Fahri. Keluarga suami kamu yang berhubungan erat dengan keluarga saya. Aku minta maaf harus ngomong kayak gini sama kamu. Tapi sepertinya kamu sudah menyusun puzzle ini sendiri. Dan kamu tahu bahwa Jessica adalah sekretaris hartawan Alfahri. Dan Jessica itu adalah Jessica orang yang sama dengan putri Om. Kamu juga harusnya tahu bahwa Jessica yang dimaksud sempat menghilang karena pelecehan seksual yang berat. Maaf, Min. Om harus bohong sama kamu. Iya, Jessie mengalami depresi, gangguan mental, gangguan kejiwaan, bukan karena meninggalnya mamanya. Jessie mengalami pelecehan seksual oleh seorang penjahat yang bernama Dennis Tiano. Om bisa aja nyeritakan tentang ini, tapi Om memilih untuk tidak menceritakan. Sampai dengan hari ini kamu tahu soal kebohongan Om. Jadi orang yang menyuruh Dennis Tiano untuk melakukan perbuatan itu, adalah Rosa Alfahri. Disuruh siapa? Rosa Alfahri. Ma Rosa. Ini seharusnya antara saya dan Bu Rosa. Saya sudah menganggap dia orang yang sudah menghancurkan kehidupan saya. Putri saya satu-satunya. Saya nggak mau
cerita ini pada kamu, Din. Karena ini harusnya urusan saya dengan dia. Saya nggak mau nanti akan merubah pandangan kamu terhadap mertua kamu sendiri. Om udah jujur sama kamu, Din, tolong. Enggak. Kali ini Om gak bohong. Enggak, aku mau pergi aja. Tunggu, Din. Ya. Apalagi sih, Om? Siapa yang harus aku percaya sekarang? Apa kali ini aku bisa harus percaya lagi sama Om? Dengan apa yang udah selama ini aku alamin, Om? Udah gak ada yang bisa aku percaya lagi, Om. Saya khawatir, gimana kalau Andin gak percaya dengan apa yang saya ceritakan tadi. Andin adalah keluarga saya. Dia tidak boleh memihak keluarga Alfahri. Tapi tunggu, saya gak boleh memaksa Andin. Karena kalau saya paksa, dia akan merasa tertekan. Oke. Saya akan memberikan dia waktu. Kamu kesini sekarang, ke restoran. Mbak. Iya, Pak. Ya, ini ambil kembaliannya. Baik, Pak. Terima kasih. Ada apa ya, Pak? Tolong kamu awasin Andin. Ya, kamu tunggu dia di hotel ini. Ada yang mau ketemu sama dia, kamu lapor ke saya. Paham? Baik, Pak.